Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menjawab ucapan selamat pernikahan yang disampaikan mantan suaminya, Deddy Mulyadi. Politikus Partai Golkar tersebut baru saja melangsungkan pernikahan bersama pria bernama Iskandar beberapa waktu lalu. Kabar pernikahan ini lantas mendapatkan respon dari Deddy Mulyadi. Mengetahui hal tersebut, Anne Ratna Mustika pun menjawab ucapan dari sang mantan. Menurut Ambu Anne, pernikahan dirinya maupun Deddy Mulyadi kelak akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, khususnya bagi putri kecil mereka. Semuanya ya, wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Nik Iyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya. Tentu akan sangat berbahagia karena Nik Iyang akan sangat lengkap ya. Karena punya papa, punya ayah, kemudian juga punya dua ibu tentu saja ya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengucapkan selamat atas pernikahan Anne Ratna Mustika dan Iskandar itu melalui sebuah video di Instagram. Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan bahwa dirinya tidak sedih mendengar kabar pernikahan sang mantan, tetapi ia mendoakan hal-hal baik untuk mantan istri yang kembali memulai bahtera rumah tangga tersebut. Jalan, mereka menceritakan sudah menghadiri pernikahannya ibunya Nik Iyang. Pasti orang ribut, kamu mantannya nikah deg-degan ya, kamu sedih ya. Enggak lah, saya mengucapkan terima kasih, selamat buat ibunya Nik Iyang ya, punya suami baru gitu kan. Semoga pernikahannya abadi, semoga pernikahannya tidak mengalami pernikahan seperti dengan saya dulu. Semoga suaminya jauh lebih baik dari saya, jauh lebih sempurna, jauh lebih sayang pada ibunya Nik Iyang, dan tentunya harus sayang juga sama Nik Iyang.